Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan, Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus menghayati, mempedomani, mengimplementasikan, mengijawantahkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kali ini marilah kita bicara tentang Fanatisme sebagai salah satu dampak dari ajaran penerapan dari demokrasi yang sudah tumbuh menjadi demokratisme. Namun, sebelumnya kami mohon maaf jika sajian di beberapa nomor atau di beberapa unggahan yang kami sajikan videonya kurang bagus karena itu adalah rekaman lama. Jadi karena kegiatan yang harus kami laksanakan maka tidak bisa memperbarui rekaman. Kali ini kita bersuai kembali dengan rekaman baru. Dengan harapan tentu saja Jalinan hubungan kita yang sudah terjalin, rat kian hari semakin rekat untuk saling memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi peradaban politik Indonesia dan bahkan lebih dari itu kita berbicara tentang hikmatologi kehidupan. Jadi kalau di dalam bahasa orde baru meliputi han kam. Kemudian ditambahkan dengan IT kalau sekarang. Kita bicara tentang fanatisme. Mengapa ini penting? Karena disadari atau tidak, fanatisme merupakan dampak dari mobilisasi yang luar biasa dengan harta benda atas nama hak yang berpingke demokrasi maksud saya maka fanatisme kian hari semakin membumbung tinggi berkayutan dengannya mengapa fanatisme Kian hari semakin pembumbung tinggi karena bangsa ini kembali dicapik-capik oleh sistem multipartai. Jadi, di awal kemerdekaan, masa tepatnya maklumat nomor X yang dikenalnya Muhammad Hatta, yakni kebijaksanaan yang ditempuh oleh. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yakni adalah memberikan keluasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membuat partai politik, karena dengan jargon demokrasi setelah Indonesia merdeka beberapa tahun, harapannya aspirasi aspirasi masyarakat mulai dari desa sampai ke kota bisa diwadahi di dalam sistem multipartai. Namun kenyataannya sistem multipartai dirasakan sendiri oleh Bung Karno sangat tidak tepat karena justru merusak keberadaan bangsa yang sudah dipersatukan lewat peradaban politik nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kegotong royongan. Karena itulah kemudian pada fase berikutnya di masa Orde Baru, dari sekedar multi partai belasan hingga disederhanakan menjadi tiga partai politik meskipun kami tidak menyetujui dengan tiga partai politik ya, ketika itu dan kami masih atau sudah sempat berbicara ya, di berbagai forum diskusi atau seminar ya. kemudian oleh pemerintahan di masa reformasi dibuka lagi keran politik itu multi partai tanpa ada studi kelayakan tentang buruknya sistem multi partai maka dibuka keran itu selebar-lebarnya sehingga bagikan cendawan di musim hujan. Ratusan partai politik ketika awal 1999 mendaftar untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah ada sekitar insya Allah 158 partai politik kemudian berangsur-angsur karena persyaratan yang harus dipenuhi sisanya insya Allah yang e, kami hafalkan setidaknya di Kota Malang waktu itu ya itu 48 partai politik jadi cukup lebar ya suara atau kartu suara pemilihan umum itu dan gambarnya itu ada yang mirip-mirip gitu -mirip ya. Jadi hewan tertentu itu mirip-mirip mirip mirip seperti itu. Nah, sekarang kita juga menjumpai lagi puluhan ya partai politik yang mewarnai kancah dari demokrasi. Warna dari kancah demokrasi yang kini tumbuh kembang lagi-lagi tidak didasarkan pada studi kelayakan yang dianalisis dengan tepat sehingga setiap orang yang terkenal ya, bahkan perusahaan terkenal itu membuat partai politik jadi ada partai politik macam-macam gitu ya tetapi yang lolos uji verifikasi itu hanya Insya Allah kalau tidak salah 24 partai begitu ya. Kami memang tidak berusaha menghafalkan karena kalau dihafalkan nanti tumbuh kembang terus partai politik ya. Walaupun menekuni tetapi menghafalkan itu tidak merupakan hal yang utama. Nah mari kita merenung menyimak berpikir sejenak tentang dampak dari demokrasi yang sudah menjadi demokratis. Dan ini lagi-lagi adalah akibat dari keberadaan sistem multipartai. Sabdana yang ke-17.099, fanatisme bagian pertama. Fanatisme merupakan sikap perilaku yang sungguh buta membabi buta hati manusia pada yang diyakini kebenarannya. Benar tak diukur dari pemahaman hikmah Tuhannya. Kebenaran yang diyakini karena dukungan banyaknya masa. Rasionalisme warna, mewarnai fanatisme dunia demokrasi penyembah masa. Benar-benar fanatisme menista ketuhanan yang Maha Esa Hati dan lisan tak sesuai Dengan kenyataannya Kampung Celaket, Adiningrat, Kota Malang 19 Mei 2023 Mari kita analisis Satu demi satu Fanatisme merupakan sikap perilaku Yang sungguh buta sangat beralasan karena memang ini data ya kita ambil data bahwa fanatisme itu cenderung pada baris kedua membabi buta yang penting adalah benderanya yang penting adalah agamanya yang penting adalah kepercayaannya yang penting adalah benderanya jadi asal benderanya satu sama maka awal mulanya dialah yang benar. Mereka lah yang benar, kamilah yang benar. Tapi tidak jarang nanti meskipun benderanya sama ketika berebut kursi maka tidak jarang tidak jarang sampai saling membunuh. Jadi kasus di tahun tahun awal pemilu ya atau lebih tepatnya sekitar tahun 2000-an ada ya di daerah Kediri itu sampai dengan sesama anggota partai itu saling baku hantam akhirnya terbunuh salah satunya karena fanatisme yang berlebihan ini sekedar contoh ya kebetulan ya salah satu di antara pelakunya itu adalah orang yang pernah ada di dalam lembaga pendidikan di Kota Malang ini. Jadi membabi membabi buta itu hati manusia pada yang diyakini kebenarannya. Jadi hatinya itu sudah buta, hatinya sudah tuli hatinya sudah tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar. Tidak mampu melihat mendengar apa ya? Tidak mampu melihat dan mendengar sesuai dengan dasar negara Pancasila. Benar tak diukur dari pemahaman hikmah Tuhannya. Jadi kebenaran yang hakiki di dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia itu Harusnya, ya, niscaya diukur dari hikmah kepada Tuhan, sedangkan demokrasi itu tidak mengenal hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran yang diyakini karena dukungan banyaknya masa, jadi makin banyak masa yang mendukung, maka itulah yang dianggap benar. Untuk kesekian kalinya, kami katakan ada jargon klasik di dalam demokrasi. Fok popule fok de. Jadi kebenaran rakyat adalah kebenaran Tuhan. Jadi apa yang diyakini oleh masa itu adalah benar dalam versi Tuhan. Ini adalah jargon dari kaum demokrasi yang terusung sampai dengan ke Negara kita, bahkan di seluruh negara di dunia yang menganut demokrasi, kebenaran masa adalah kebenaran Tuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kebenaran yang diyakini karena banyaknya dukungan masa itu juga ditunjukkan pada rasionalisme. Jadi, sikap rasionalisme. Seseorang jadi, kalau rasionalisme itu segala sesuatu itu diukur dengan otak, ya. karena yang benar itu adalah yang tampak. Rasionalisme mewarnai fanatisme dunia, demokrasi, penyembah masa. Jadi, tidak berlebihan kalau kami katakan bahwasanya fanatisme demokrasi itu penyembah masa, karena memang yang diraih oleh partai politik sebagai penyanggah dari pilar demokrasi adalah masa, dan masa itu tidak punya ikatan. Beda dengan masyarakat, kalau masyarakat terikat oleh nilai-nilai luhur yang lama mengakar menguat dan terjadi regenerasi. Tetapi masa tidak ada proses regenerasi, ya. nyaris ya walaupun tidak sama nyaris sama dengan penonton sepak bola itu adalah masa. Ya. Karena masa maka tidak jarang sekarang ya bukan Bukan masa lalu lagi. Sekarang, katanya, orang sudah banyak yang terdidik, justru saling merusak. Itu dianggap niscaya, bendera-bendera partai yang dianggap merusak lingkungan, tetapi anehnya, diizinkan oleh pemerintah setempat, pemerintah kota, atau pemerintah kabupaten oleh masa tertentu diporak diturunkan bahkan dirobek-robek, kemudian dibuang seenaknya. Jadi seolah-olah dia membersihkan lingkungan, tetapi di sisi yang lain justru lingkungan itu menjadi lebih rusak lagi. Jadi memang seharusnya ya di era digital ini ya. Kalau memang harus ada spanduk atau ada gambar begitu ya, itu memakai IT kemudian saling bergantian sedemikian rupa sesuai dengan nomor urut begitu, ya. hanya dipasang di tempat-tempat keramaian tertentu tidak di sembarang jalan. Itu justru menunjukkan bahwa kita ini memang negara Pancasila yang menghargai kekeluargaan. Jadi mestinya sudah sudah bukan waktunya lagi ada apa itu baliho besar kemudian lebih besar bahkan sangat besar sekali, ya sehingga menutupi keindahan desa menutupi keindahan kota. Anehnya, ya, meskipun belum masanya kampanye maka itu dibiarkan mestinya harus ada bedanya kapan kampanye ya kapan dihentikan kapan ada larangan ini namanya panwaslu ya dan yang lainnya nyaris tidak ada gunanya ya. karena tidak saja fanatisme itu bentuknya gambar tapi calon-calon bakal calon wakil presiden atau eh, bakal calon presiden bakal calon wakil presiden bakal calon presiden itu sudah kampanye di mana-mana hanya waktunya saja yang tidak bernama bernama kampanye ini adalah bentuk fanatisme berlebihan Atas nama demokrasi, tetapi demi kemenangan, jadi tidak tepat kalau istilah "mencuri stat" ini tidak mencuri, sudah terang-terangan. Karena itulah, kami katakan, data yang kami himpun benar-benar fanatisme, menista ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kami katakan? di data Sabdena ini menista ketuhanan yang Maha Esa karena hati dan lisan tak sesuai dengan kenyataannya. Jadi jika hati ditamsirkan dengan peraturan perundangan tentang pemilihan umum, lisannya itu adalah kegiatan baik lewat suara maupun visualisasi gambar-gambar peraga dan yang lainnya, tidak sesuai dengan kenyataan, jadi antara desain dan desalin, antara idealitas dan kenyataan itu jauh panggang dari api. Inilah yang kami katakan, bahwasanya fanatisme sebagai hasil dari proses demokratisasi sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila akan dibawa kemana nilai ini luhur Pancasila jika dibiarkan hidup anak bangsa dalam berbangsa dan bernegara ini tidak benar-benar didasarkan pada hikmat. Dan hikmat ini kalau kita telusur ada di seluruh kitab-kitab suci yang disakini oleh bangsa Indonesia enam agama ya, dan ratusan kepercayaan yang masing-masing meyakini memiliki kitab suci atau apapun sebutannya yaitu pedoman pegangan untuk menjalankan kepercayaan dan agamanya semuanya memuat hikmah tidak ada satupun yang tidak memuat hikmah tetapi, tidak ada satupun yang memuat demokrasi, bahkan kalau di dalam Islam, ketika seseorang, sekelompok orang, bangsa, dan negara mengikuti suara yang terbanyak, maka sesungguhnya suara yang terbanyak itu adalah prasangka, dan prasangka itu lazimnya dusta. Karena dusta, maka demokrasi harus ditinggalkan secara berencana untuk menuju sistem hikmatokrasi yang berdasarkan Pancasila. Secara praksis, untuk kesekian kalinya, kami ulangi bahwa meskipun tidak bernama hikmatokrasi. Tetapi awal berdirinya Republik Indonesia berdasarkan hikmat, kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan merupakan pengijauan tahan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum Pancasila dirumuskan, sebelum Pancasila disahkan nilai-nilai luhur, Pancasila sudah ada di dada setiap anggota PPUPK, setiap anggota panitia 8, setiap anggota panitia 9 hingga sampai dengan PPKI. Semoga fanatisme segera nyah dari negara kita NKRI tercinta ini sehingga kita anak bangsa satu dengan yang lainnya. Saling menebar cinta Bukan saling Menebar nista Terima kasih Atas segala dukungan Mohon maaf jika ada kekurangan Kritik dan saran Yang membangun Adalah Wujud kegotong Royongan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim <tik>